tahun 2020 hingga bidang pidana umum telah pada tahun 2020 ada beberapa hal yang menarik di bidang gedung ini. Yang pertama sudah tentu pada saat pandemi COVID-19, bidang pidana umum Kejaksaan Negeri Karimun telah melaksanakan sidang online yang pertama kali di Indonesia. Jadi di Indonesia kita yang pertama kali melaksanakan sidang online pada masa pandemi COVID-19. Kemudian bidang pidana umum juga pada tahun ini telah berhasil melakukan penuntutan juga yang pertama kali di Indonesia atas kasus kabel bawah laut, yang mana kita mendapat penghargaan dari AKLI di Jakarta pada bulan Juli yang lalu. Jadi Kejari Karimun yang pertama kali melakukan penuntutan terhadap perkara kabel bawah laut di Indonesia untuk tahun di tahun 2020 ini. Kemudian ada juga yang menarik di bidang pidana umum, yaitu di wilayah hukum Kejati Kepri ini kita juga telah melakukan yang pertama kali di wilayah hukum Kejati Kepri, yaitu melaksanakan restorative justice. Restoratif justice itu adalah keadilan yang mana memulihkan seperti keadaan semula. Artinya melakukan perdamaian antara korban dan pelaku. Restoratif justice itu atas nama tersangka Nafrizan alias Yopi bin Yopi, sedangkan korbannya adalah Sofyan bin Narawi. Adapun pasalnya adalah pasal 335 ayat 1 KUHP yang ancamannya 1 tahun maksimal. Pasal 82 yang sudah tahap 2, 165 eksekusi, 132.
hukum, kemudian jaksa masuk sekolah, kemudian turut serta melakukan pengamanan, pengadaan paket sembako, kemudian pemantauan ke tempat karantina virus COVID-19 di SMP 2 Tebing. Selanjutnya mengadakan pendampingan paket sembako tahap 2 di gedung C lantai 2 di Pemkab. Kemudian ada juga pelayanan antar tilang, kemudian layanan tilang drive-thru, itu tadi capaian kinerja bidang bidum. Selanjutnya bidang intel, yang menarik adalah pada tahun 2020 ini kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti amonium nitrat beberapa waktu yang lalu sebanyak 530,7 ton. Alhamdulillah pemusnahan itu kita laksanakan dengan baik walaupun banyak melibatkan banyak pihak, tapi kegiatannya berjalan dengan lancar. Sosial berupa bedah rumah, pembagian sembako, dan lain-lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan pada teman-teman yang ingin mengusahakan negara. Bidang Datun selama periode tahun 2020 telah berhasil memulihkan keuangan negara sebanyak 305 juta dari hasil penagihan-penagihan terhadap ada banyak koperasi berdasarkan permintaan Dinas Perdagangan dan Koperasi. Kemudian bidang Datun juga telah menerima 50 SKK dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian 5 SKK dari BPJS Kesehatan. Selain itu, bidang Datun juga telah melakukan kegiatan pendampingan hukum atau legal assistance kepada Pemkab Perumur dalam melaksanakan kegiatan pendampingan tanggap darurat COVID-19. Penggunaan dan operasional PDAM Tirta Karimun ini dimulai sejak awal Juli 2020. Kemudian hanya waktu dalam waktu 2 minggu kita tingkatkan ke penyidikan, tepatnya 22 Juli tahun 2020 sebagai kado dari Unta Adiaksa. Kemudian sejak 22 Juli ke penyidikan, di 23 November 2020 kita tetapkan tersangka dua orang yang telah disebutkan oleh Pak Kajari tadi, inisial IS dan JS. Dari bulan Juli ke November
5 bulan. Jadi 5 bulan penyidikan kita tetapkan tersangka, dan kerugian negaranya juga sudah kita dapatkan berdasarkan perhitungan audit dari Inspektorat Kabupaten Karimun, ditemukan kerugian negara sebesar 4,9 miliar. Jadi ini lumayan cukup besar karena ini hanya waktu dalam 1 tahun 6 bulan. Jadi dari 2019 sampai dengan Juni 2020 itu kerugian negaranya 4,9 miliar. Modus dan tersangkanya, tersangkanya dua, yaitu yang tadi yang saya sampaikan inisialnya, itu jabatannya yang saat ini semuanya mantan, mantan direktur dan mantan kabak keuangan. Kemudian kalau modusnya, modusnya sangat simpel, jadi uang yang ditarik tidak ada pertanggungjawabannya dan uang yang ditarik digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau secara kasusnya simpel, jadi uang yang ditarik dari bank setiap hari itu tidak ada pertanggungjawabannya, itu ditarik untuk apa, digunakan untuk apa, jadi tidak ada pertanggungjawabannya. Kemudian juga uang yang ditarik dari bank itu digunakan untuk kepentingan pribadi, seolah-olah dibuat utang. Padahal secara aturan yang mengatur tentang BUMD sendiri tidak mengatur bahwa perusahaan itu boleh karyawan maupun direktur meminjam uang perusahaan. Kalaupun diperbolehkan harus ada izin komisaris. Tapi peminjaman uang ini dibuat aja seolah-olah peminjaman uang, padahal uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Jumlah saksi yang saat ini sudah diperiksa ada 38 orang. Kemungkinan bakal kita tambah lagi saksinya, salah satunya mungkin kita dalam waktu dekat ini akan ke Jakarta minta ahli dari Kemendagri, khusus Direktorat BUMD. Jadi memang kita minta ahlinya yang berkompeten di bidangnya, yang memang mengurusi masalah BUMD ini. Jadi dalam waktu dekat kita akan ke Jakarta untuk minta keterangan ahli dari Kemendagri. Pemeriksaan terhadap kedua tersangka telah memenuhi dua alat bukti yang sah, maka hari ini kita secara resmi menahan kedua tersangka di rutan Karimun untuk 20 hari ke depannya. Okay. Jadi pasal yang disangkakan seperti biasa pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Berapa jumlah kerugian negara tadi, Bang? Kerugian negara berdasarkan perhitungan kerugian negara dari Inspektor Kabupaten Karimun sebesar 4,9 miliar rupiah. Bang, ada penambahan jumlah tersangka nggak, Bang? Nanti kita dalami dalam penyidikan ini, nanti dari keterangan tersangka apakah ada aliran uangnya ke pihak-pihak yang lain, nanti kita akan dalami. Bang, sedikit Bang modusnya, Bang, tadi, Bang? Modusnya sangat simpel, jadi uangnya ditarik dari bank, dari kas PDAM itu digunakan untuk kepentingan pribadi yang dimana tidak ada pertanggungjawabannya dan seolah-olah menjadi hutang. Tadi sudah sejauh mana, Bang, pemeriksaan? Sejauh ini dia masih belum mengakui kalau jumlah hutangnya sebanyak itu, tapi nanti kita akan dalami lagi untuk pemeriksaan lanjutan. Jadi pengakuannya, Bang, hutangnya seberapa banyak, Bang? Saat ini tadi berdasarkan hasil inspektorat kita 200 juta lebih. Itu pengakuan dari tersangka dia. Tapi kalau berdasarkan hasil inspektorat itu 800 juta semua. Untuk kedua tersangka perannya gimana? Ya, perannya satu sebagai direktur, yang kedua merupakan cabang keuangan. Jadi mereka untuk menandatangani cek uang itu untuk ditarik harus ada tanda tangan dari kedua tersangka ini. Jadi tidak ada pihak lain yang bisa menarik uang kecuali kedua tersangka ini. Jadi penarikan uangnya itu, Bang, dibagi dua atau si bendahara dapat komisi atau seperti apa, Bang? Enggak, jadi mereka menarik, nanti tinggal persetujuan mereka ini digunakan untuk apa. Yang jelas untuk penarikan itu ditandatangani oleh kedua tersangka. Berarti kegunaan untuk kesepakatan berdua ya, Bang? Iya. Kurun waktunya tadi, Bang? Kurun waktunya dari Januari 2019 sampai Juni 2020. Sejauh ini saksi yang sudah diperiksa? Saksi sampai saat ini sebanyak 38 orang. 38 orang. Ancaman, Bang? Ancaman dulu, Bang. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.